orangnya nggak ngoyo. Aku di sana benar-benar backpacker, jadi aku naik metro. Kalau emang capek banget baru naik ya taksi. Aku nggak ngoyo, aku pengennya naik metro, jalan kaki yang maju gitu. Selama ini begini teman cewek serius. Di sana baru ketemu ketemu cewek lagi mas. Ya paling beli rumah, terus juga untuk kosan gitu. Di daerah mana? Di daerah Kasih, semua yang pasti daerah kota. Udah gitu, jalan? Gitu. Udah jalan. Kos-kosannya juga? Udah. Sejak kapan? Dari tahun pertama aku. Sampai sekarang udah berarti perkembangannya gimana nih? Alhamdulillah sih karena memang dekat universitas jadi ya gitu deh kayak buka tokonya juga jadi di dalam kosan itu ada rukonya juga buat jualan apa segala macam. Ada toko kuenya kita juga. Toko kue di Bandung. Oh, enggak di situ enggak dimasukin juga. Enggak. Terus sekarang makin banyak bisnisnya ya. Ya. Bismillah lah, kecil-kecilan sebenarnya. Ya tapi kan belajar. Kenapa sih pengen bisnis? Kenapa gitu? Apa memang dari awalnya? Bukan cuma aku doang sih, kayaknya semua sekarang public figure artis semua menyadari kalau kita tuh nggak long time. Maksudnya kerjaan kita tuh nggak lama dan maksudnya tidak ada masa kemasan kita tuh nggak akan selamanya gitu. Jadi kita udah tahu ya gimana caranya bisa biar bisa menyambung hidup.